Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Aceh Singkil digelandang ke rutan kelas 2B Singkil. Mantan kepala desa itu ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar 480 juta lebih. Inilah saat KC, mantan kepala desa Sirimo Mungkur, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil digelandang ke rumah tahanan kelas 2B Aceh Singkil. KC ditahan lantaran diduga melakukan penyimpangan penggunaan anggaran dana desa sejak 2018 sampai 2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 486 juta rupiah berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh Singkil. KC ditahan oleh tim Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selama 20 hari ke depan, terhitung tanggal 29 November hingga 18 Desember 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan alat bukti ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka sehingga dilakukan penahanan. Periode itu dari 2018 sampai dengan tahun 2021, kerugian negara yang sudah kita dapatkan 480 sekian juta dari periode 2018 sampai dengan 2021. KC disangkakan pelanggaran pasal 2 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.